Hai hai, kembali lagi dengan vlog aku. Ini lanjutan dari part 1 dari episode aku liburan akhir tahun, yeay. Dan ini adalah jalan tol Pekanbaru Dumai yang baru selesai dibangun. Ini aku keluar pintu tolnya. Kakaknya tidur, Abang Felix sini. Kakak Cia tidur. Bang, sini Bang. Abang. Mbak, sayang nanti. A few moments later. Dan ini bentar lagi nyampe di tempat kakak dan abang aku. I'm so excited. Bukan aku aja sih, tapi kita semua so excited. It's so good. It's so good. Mata, mata. Udah mana? Ya. Apa ini? Dua, dua. Kita lihat Cece. Guys, kita mau ambil pepaya di sini. Ini dia. Ayo kita ambil, Cah. Ambil. Aduh, Cah. Aduh, udah tinggi kali, guys. Duh, ambil dah. Nah, Cah, pegang, Cah. Hi. Betul sekali. Tiri. Ini tak wow, kata wow. Nah, wih. Besar, itu besar sekali. Hai, welcome back kembali lagi dengan aku Roma. Kali ini aku lagi pulang kampung dan aku mau ngajakin kalian untuk makan di salah satu es yang udah terkenal banget dan ini selalu rame. Dan ini aku jarang banget ketemuin di tempat aku merantau dan ini the best banget yang ada di kampung aku. Apakah dia? Ini dia. Namanya es Kolding. Nah, di dalamnya tuh ada santan dan ada tape, ada pisangnya juga, ada pulut. Terus ada campuran roti tawar. Ini itu udah lama banget berdiri, sekitar dari aku sekolah SMP. Kita cobain ya, aku harus bukain dulu. Ini diaduk dulu guys, kayak gini. Cobain. Ini aku pakai rotinya. Enak. Ini cocok banget loh lagi panas-panas makan beginian. Dan ini ada tapenya. Gak pesan mas? Mantap. Di sini tuh ramai banget. Tuh. Bukanya tuh dari jam berapa kak? Bukanya dari jam berapa? Pagi lah, jam-jam 10. Jam-jam 10 sampai sore ya. Kalau kalian mau coba di sini, lagi melintas di daerah Bangan Batu Riau, Medan. Boarding 5 kak. Kalian bisa mampir di sini untuk melepaskan haus kalian. Dan ini itu murah banget, kalian bisa dapatkan semangkuk es gini, ada pisang dan isinya yang lainnya tadi itu cuma harga 7.000 guys. Di mana di Jakarta minum es begini 7.000? Nggak ada. Aku lagi makan sama ponakan aku. Oke. Dan sini ada beberapa menu yang dia pesan, yang bisa dipesan. Ada es teler, ada es Kolding, ada es campur.
rujak Aceh juga, kalian yang suka ngerujak bisa makan di sini. Terus ada minuman-minuman yang lainnya, terus ada sate kerang. Aku tunjukin satenya. Ada sate telur, ada sate usus, ada sate kerang juga. Ini udah habis guys, tinggal setengah aja. Ponakan aku berdua. Hi, say hello. Hello. Enak. Oke banget. Enak. Enak banget ya? Rasanya gimana? Ya, manis-manis segar. Manis-manis segar. Ini namanya Kakak Cia, ini namanya Kakak Helen. Say hello, hi. Hi. Dan ada agar-agarnya juga, guys. Di sini terang banget, kayak nggak berhenti berhenti gitu, banyak banget yang beli. Dan tempatnya tuh kayak tempat-tempat kaki lima gitu, cuman ini daerahnya khusus untuk kayak makanan gitu, ada bakso di tempat-tempat sebelah pinggirnya. Dan ada salah satunya ini yang legend banget dari aku SD. Bayangin itu udah belasan tahun yang lalu. Masih stay sampai saat ini dan masih di tempat ini. Nah tadi itu aku udah nyobain es coldingnya. Aku mau cobain satu lagi es tellernya. Apakah se-worth it itu, apa makanya masih sama rasanya kayak yang kemarin? Usus. Kita lihat aja. Mereka lagi cobain sate kerangnya, enak gak? Enak. Rasanya gimana? Rasanya enak, kerangnya gak amis, terus bumbunya meresap. Yang Ellen? Ya. Ini lagi dibuatin, kita tunggu aja guys. Ini salah satu tempat yang langsung aku datengin sih kalau aku pulang kampung. Worth it and wajib. Dan mbak-mbaknya di sini, dia kayak punya ada sini kayak gitu. Oh iya, katanya ada satu lagi tempat pangsit yang harus aku datangnya. Ada sih videonya, kalian bisa cek di YouTube aku. Tapi nanti aku akan take sekali lagi yang lebih bagus. Oh, okay. Ini dia udah datang. Oh maaf. Makasih pak. Oke, sama-sama. Ini udah datang estelernya. Ini kayak gini. Nah ini aku mau cobain, jadi di dalamnya tuh ada kayak alpukat, ada jagungnya juga. Jangan ribut dong, ini lagi teh. Terus ini ada agar-agarnya juga guys. Terus ada apa sih ini merah-merah, ada kolang kalingnya juga. Kita cobain ya. Aku pakai alpukatnya sih, aku paling seneng. Dan ada juga selain alpukat dan apa yang sebutan tadi itu, ada buah nangka juga, jadi lebih menambah cita rasa dan itu enak banget. Cocok banget aku datang sini tuh lagi panas-panasnya, bener menyegarkan. Rp2.000 satenya satunya Rp2.000. Kalau tadi itu kan colding dia lebih santan ya, ini tuh kayaknya lebih susu. Biasanya waktu aku sekolah itu, di sini paling ramai kalau hari Jumat dan Sabtu. Karena Sabtu itu pulangnya cepet, jadi orang pada nongkrong di sini kalau pulang sekolah. Aku mau habisin makanan aku dulu, minuman aku dulu. Sampai jumpa lagi. Nanti.
udah habis. 5 kolinya, Bang. 5. Nah, 5. 3.000. Makan aku udah selesai. Tada. Ini juga udah selesai. Kita mau pulang dulu. Dan ini menurut aku kalau dikasih peringkat dari 1 sampai 10 minuman ini 8. Karena kalau kalian suka gurih atau gurih dan segar, kalian bisa pilih cold drink. Tapi kalau kalian suka yang manis dan segar juga, pilihnya yang es teler karena dia lebih banyak susunya dibanding gitu. Berapa tadi, Pak? 36. 36 tambah 8. Iya. 44 ya? 64. Ya. Dan aku murah banget itu belanja tadi. 4 porsi dan 4 porsi cold drink sama 1 es teler itu cuma dan sate 4 porsi juga, 4 tusuk itu cuma habis 44.000, guys. Kalau kalian lagi mau mampir, lagi lintas Sumatera Riau, bisa mampir di sini. Ini nama tempatnya. A few moments later. Ini aku mau makan bareng sama kakak aku dan ponakan aku. Hai. Kita mau makan yang halal. Haram dulu. Ada yang ulang tahun loh, guys. Enggak ada. Oh. Enggak ada kuenya, enggak ulang tahun. Kuenya aja di ulang tahun mau pangsit. Mana traktirannya? Ini meja apa? Aku makan langsung di sini aja, enggak kelihatan tahu. Makan pangsit dulu, guys. Ini ada mie-nya. Dan ada dagingnya. It's the best. Makan rame-rame begini yang kau dirindukan. Ada juga mie gorengnya, tapi mie gorengnya ini enak sih. Endulitas rendul tak endul kendul muna. Nasib kalian lah gak makan. Ini kamu lah om, itu om. Ini dari buka mah. Udah dari suruh. Makan, kita mau rehat dulu bentar ya, guys. Kita lagi main ayun-ayunan gitu. Iya dah, adik Cece sama adik Achen. Tuh. Berapa kalau kita main-main ayunan? Ayun, Bang. Ayo, Bang. Ayun. Pelan-pelan ya. Ayun. Kita lagi mah panas duduk-duduk begini. Jangan kencang-kencang nanti adik. Adiknya nanti pusing. Itu sama teh, Dek. Ini padang tadi. Caca. Pegal juga ya, cuy. Kayak gini, cuy. Ini jeng, tak kenapa.
semoga kalian gak bosan-bosan untuk ngeliat video liburan aku di part selanjutnya. Aku mau main ayunan dulu sambil santuy-santuy manja, beb. Tunggu episode vlog selanjutnya ya. Stay safe semua. Love you guys and God bless. Yuhuu.